Sandiaga Uno diisukan kembali berduet dengan Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Setelah keduanya menghadiri acara nonton bareng film Love Run di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Menanggapi hal itu, Sandiaga mengaku saat ini tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di sisi lain, Sandiaga mengaku sudah membuka pembicaraan dengan sejumlah partai politik terkait potensinya kembali maju di Pilgub Jakarta. Meski demikian, Sandiaga lantaran hingga saat ini dirinya belum mendapatkan tugas dari P3 untuk berlaga dalam Pilgub 2024 mendatang. Sandi menyatakan belum ada penugasan apapun. Menurut saya sekarang fokusnya di kementerian. Pak Anies sedang mencari dukungan, biarkan prosesnya mengalir. Saya berikan tentunya harapan yang terbaik bagi DKI atau DKJ, karena saya tetap masih memegang KTP DKJ, dan saya yakin bahwa siapapun nanti akan terpilih akan membawa Jakarta ini sebagai kota global.